Kita ukur otak kita. Itu selanjutnya. I O K. Istilah kuat otak kita. I O K. Sambil kita. Apa ya? Allah Maha. Jadi ini dia tuan. Ya. Kalau kita ulang kita mengaji dari ulama. Dan timbullah dengan baik dalam kita bersikap melampau. Nah, mana yang okey kita ambil, mana tak okey kita belajar dia. Kita sepak dia. Belajar biar berrelaksi. Jangan belajar melalui internet, Facebook, YouTube. Ini pun nak kena syarah lah sebenarnya. Maknanya kalau berterapi umumi, kalau kita boleh hadir, kita berterapi lah. Sekarang senang je. Sekarang pun ada Facebook live, boleh-boleh mengajar. Itu pun terapi juga. Buka lah tengok. Kan? Jangan cari sendiri. Maksudnya kita tengok dah syik. UMK kan ada YouTube. Busuk. Oh ni dia minta nak sendiri mengajar ni. Kita pun tengok, bagus ni kalau sepak orang lain. Itu peranan. Yang maksud di situ kan jangan belajar sendiri tanpa berguru. Itu jangan baik. Belajar daripada ramai ulama semakin lapang dada. Bila makin akhlak makin terjaga. Bersederhana. Memang betul kan? Kita belajar jangan belajar sebab berguru yang belajar yang baik. Ya, supaya tidak ada rasa tak suruh. Kesilapan dalam Al-Fam ialah berikut ikutnya hanya menerima ilmu dari mursyid, dari syekhul dia, itu arwah Syekh Muhammad. Itu saja kita belajar daripada orang lain. Kalau orang lain itu orang yang duduk bawah Syekh juga. Kalau yang luar-luar itu, oh ini tak bukan kita punya. Itu maknanya tak. Tak suruh. Belajar banyak tak apa. Dengan UAI belajar, dengan Tujuzul, Mufti Belayar belajar dengan semualah. Tak apa. Banyakkan guru-guru kita supaya kita boleh adil menilai. Jangan taksub. Kalau taksub jadi jatuh. Sebab sikit-sikit sesat bina'ah kan, penyebab kubur dan sebagainya. Tuhan Yesus juga. Ini dia. Ini punca daripada Islam liberal. Dia pakai serban kuat tapi otak dia IMOK. Islam liberal otak aku. Otak kita. Jadi kira orang kan. Kafir bina'ah mutak tinggal ke dalam halal. Inilah yang kita kena ikut sebenarnya supaya kita tidak terjangkit virus liberal. Akidah kita bersumberkan akidah sunnah wal jamaah asyairah dan maturidiyah. Kalau kita syafi'i asyairah lah imam muwasat dan asyairi imam Allah Ta'ala. Kita fik syafi'iyah. Tasawuf kita mengikut imam al-wazari dan imam Abu Bakar Junaid al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Ini dia kenyataan yang paling mudah kita faham. Tak ada Islam liberal, tak ada Islam moderate, tak ada apa semua tak ada. Yang ada Islam itu Islam lah. Betul lah kata Rajab bin Erdogan, Islam dan Islam. Tak ada Islam liberal ke Islam. Tak ada. Islam itu adalah Islam. Islam liberal ni hanya sebagai satu cara nak merosakkan umat Islam. Apa-apa pun kita kena balik berpandu kepada ulama. Jangan dinafikan ulama. Tapi ulama macam mana? Ulama ul-alamidin. Ulama yang beramal dengan ilmu dia. Bukan ulama su, bukan ulama jahat. Ulama jahat ni pun satu hal. Semua boleh berkau. Kan? Dan jaga privasi semua boleh berkau. Tak boleh. Benda tak betul kita kena berhadapan. Kita kena suarakan pandangan kita. Jangan kita ngangguk je. Sebab tu kami sebutkan kepada Menteri Agama. Datuk-datuk mesti memperincikan dan memperjelaskan apa makna hijrah itu supaya tidak ada musuh Islam yang rasa keliru dan menganggap bahawa doktor menyokong Islam liberal. Kita sebut tu. Dengan jelas. Bukan kita anti kepada sesiapa. Perjelaskan supaya tidak diputarbalikkan, disalahkertikan. Ada yang kita ajarin walaupun kepada orang ke Islam, itulah Islam yang sebenar.
Malaysia liberal ni dia tak adil kepada orang Islam. Macam saya kata tadi lah, Daesh ni. Ha, nampak orang kafir yang semua patuh kepada Allah. Tak betul lah tu. Jadi supaya Islam, Islam kita yang kita nanti ni kita pelihara, wajiban kita menyampaikan balighu anni walau ayat, sampaikan kepada aku walau satu ayat. Jadi tuan-tuan dengar ceramah ni, bila dapat ceramah dari YouTube ni, tolong mohon sampaikan kepada rakan-rakan yang lain. Kerana tadi sebab kita lah. Ha, kalau kita tahu kiamat, kita tahu kiamat. Kalau kawan kita, tak tahu kita. Biar masing-masing dengar apa yang disyarahkan di sini pagi ini. Untuk sama-sama kita ambil manfaat dan kalau kata Ustaz-Ustaz ni istifadah. Faedah. Istifadah tu faedah. Belajar agama ni bukan kira masa. Bila-bila kita belajar agama, tak mesti kita bekerja, tak boleh belajar agama. Jangan pilih macam ni. Bila masa muda, kecil lagi. Muda, baik lah. Muda lagi nak enjoy, nak jadi punk dan sebagainya. Dah kerja pula, sehingga model. Dalam hati, pergi dengan dua tak, macam aku tak erti pula aku nak ajak kamu ni, belajar agama ni. Belajar agama itu pelajaran, agama ialah pengajian sepanjang hayat sampai di dunia. Jadi inilah seruan akhir kita, iaitu kita bantah liberalisme dan kita bantah LGBT. Dan LGBT ini salah satu daripada anak-anak kita. Anak-anak yang dilahirkan daripada liberalisme. Itu bahaya. Kita lihat sekarang itu kan. Kalau kita tak cegah daripada sekarang, tak bagi faham daripada Ustaz dia sekarang, tuan-tuan pun tak tahu. Tengok anak kita punya Facebook ada bendera pelangi. Wahan. Tengok elok lah, pelangi bagus kan, aku suka barang-barang tu. Tak tahu kata itu LGBT. Tak tahu tu. Kena ambil tahu. Kena ambil tahu. Perhatikan, ambil ulang. Supaya kita tidak terjebak. Kadang-kadang kita dah siap-siap pun ini kerana. Wallahu wa sallam.